Nah, itu hari ke-8, aku tadi makan, kemarin makan gado-gado itu kan, yang aku kasih sambal mulutku, itu tuh kan sambal kacang, sayurnya udah sayur itu, apa, kol, yang juga, terus ada bayamnya juga, asam urat itu, gak peduli amat, bodoh kan. Aku makan, gak ada reaksi apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Agus dari Jakarta. Nah, ini aku hari ke-8. Ke-8 di sini, aku udah balik seperti semula. Tadi habis senam, aku pergi ke tukang potong kan. Ayo bukan potong sapi, potong rambut. Nah, terus aku ngeliat di muka aku, wes berubah muka aku, wes gak muka aset, ini melebar-melebar lagi. Aku udah kembali lagi. Aku potong lagi seperti style aku yang kemarin lah. Nah, sekarang ini aku yang sebenarnya ini sekarang. Hari ke-8 tembus aku. Tembus gak ada sensasi sembuh. Maka tak hajar gak be. Gek, asam lambung, hindari nasi goreng. Mungkin nasi goreng. Gendar, nasi goreng Jawa. Gak ada sensasi. Nah, enak. Udah, ini teh. Udah hari keempat nih saya coba makan makanan ekstrim yang dipantang sama asam lambung. Makan gudeg nih, gudeg ini pedasnya ada, gudeg kan dari sayur nangka yang bikin begah, pedasnya ada nih, tahu saya kolesterol juga nih, makan telur nih coba ya. Telurnya dari kemarin saya nggak apa-apa udah. HBS mantap, Pak Hoir, core of the core. Nih aku makan sup ayam, sambalnya udah tadi. Ini tadi udah nih aku kasih sambal. Tadi udah banyak. Minum ya es teh. SPS memang mantap. Akhirnya memang jos. Sembuh aku. Gak pantangan apapun makanan yang kemarin aku pantang, sekarang aku langgar semua. Dan gak ada sensasi. Saya udah 9 hari di SPS. Nah, saya mau coba untuk ngetes asam lambungnya. Saya makan stick yang pakai saus pedas, kentangnya digoreng, terus ini untuk wortelnya juga ditumis ya. Terus kacang panjangnya juga. Nih, ini sausnya. Dari kemarin saya udah makan cabai, itu udah kan. Tapi saat makan gado-gado, pokoknya makanan semua yang aku suka, yang paling aku suka, itu pasti aku harus coba di sini. Biar sensasinya kalau muncul, muncullah di sini. Tapi enggak, dari kemarin udah enggak ini, apa namanya, enggak ada muncul-munculnya aku makan nih. Packingnya, nah, SBS memang mantap. Ini udah makan tongseng cabenya, pedas. Saya bener tidak kolesterol juga nih. SBS mantap. Udah hari ke-12. Ini yang belum saya makan bakso kan, jadi saya kemarin mau makan bakso nih cabenya. Kutuangin. Tambah lagi cabenya. Makan sayurnya. Wah, mantap. SBS memang mantap, Pak Hoir memang jos. Halo, aku main sepedaan. Tadinya ringan,
Sekarang main kerjaan. Sudah 14 hari di SBS. SBS memang mantap. Akhirnya memang jos. Jos gandos. Tadinya sepedaan limbung, sekarang enak. Insya Allah, pakai sepeda Pak Khoir. Udah gak mandang lagi nih, aku makan ya, cabainya banyak nih aku kasih tadi. Makan. Aku kolesterol juga. Sekarang udah turun di SBS. Selama 6 hari di sini. Udah aku makan cabainya. Kalorinya juga, kolesterol saya udah turun. Gak normal. Cabenya nih. Tadinya saya pantangan. Mual. SBS memang jos, Pak Khoir memang mantap. Kolesterol kuning, kuku sekarang putih, bersih, tadinya kuning. Itu kan udah aku cek kolesterol juga normal. Alhamdulillah. SBS memang jos, Pak Khoir memang mantap. Nah, itu hari ke-8. Aku tadi makan, kemarin makan gado-gado itu kan, yang aku kasih sambal mulutku itu tuh kan sambal kacang, sayurnya udah sayur itu apa, kol yang bikin begah, terus ada bayamnya juga, asam urat itu. Oh, gak peduli amat, bodoh kan. Aku makan gak ada reaksi apa-apa. Itu secara fisik. Secara otak tadi Jumatan tanduk sholatku, biasanya Jumatan sekali, itu pun baru apa sebelum sakit itu 5 bulan aku gak Jumatan. Tadi Jumatan kok kelihatan sebelum sholat Jumat, sebelum Jumat aku sholat, terus sholat Jumat terus gak kelihatan. Habis sholat Jumat aku sholat sunat lagi. Tanduk sekarang misalnya sholat Jumat ada 5 sunatnya tak jalanin semua sekarang. Kita gak muka kuih, udah balik seperti semula. Alhamdulillah ya Allah. Aku memang punya keyakinan dari kemarin mau ke SBS itu memang gak salah. Tapi kemarin diuji dulu sama Allah selama 5 tahun, cuman parahnya pun 5 bulan, itu parah banget itu udah. Tambatannya itu gak usah diinget tau, semuanya semari ya gue. Terus gak mau aku inget kawan-kawannya, apa ini. Yang penting sekarang aku sembuh, balik seperti semula. Tinggal besok lolos 21 SBS di 21 hari. Aku tinggal beraktivitas seperti semula. Dan mudah-mudahan lebih diberi kelancaran semuanya. Amin. SBS memang mantap, Pak Khoir memang core of the core. Hari ke-8 aku sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.